Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Wong Sino Desain. Kali ini kami mau berbagi cara membuat desain model jam dinding atau jam tangan dengan menggunakan aplikasi Corel Draw. Oke, seperti ini atau seperti ini. Langsung aja kita akan membuatnya, yaitu dengan cara biasa. Kita pilih di sini. Nah, kita pilih di sini, saya gunakan sentimeter 25 cm ya kerjanya, dan resolusi 30. Ini oke, kalau sudah selesai kita settingnya. Dan sebelumnya kita sebenarnya sudah pernah membuatnya, namun saya belum membuat tutorialnya, cuma saya buat di kertas, di IG maksud kami, yaitu pada tanggal 10 Desember ini 2019 pada waktu tahun lalu malah. Namun belum saya buat tutorialnya, cuma saya buat gambar dulu, langsung saya unggah ke IG. Oke, kita kembali lagi ke layar Corel Draw. Pertama-tama kita akan memilih di sini ellipse tool, terus kita drag dengan menekan tombol kontrol, kemudian kita tengahkan, lalu kemudian kita bisa menggunakan alat bantu rules ini ya, di Photos Corel Draw. Nah, kita masukkan di sini, kemudian kita pilih tekan P untuk mengsenterkan, terus kemudian pilih yang sebelah sini juga ya, terus kita tekan P, maka otomatis akan di tengah. Kemudian yang ini, lingkaran ini juga ya, kita tekan P, maka akan menjadi satu center. Kemudian kita bisa perbesar sedikit. Oke lah, segi. Kemudian kita tinggal bisa teman-teman warnai langsung warna hitam. Saya gunakan contoh di sini namanya warna hitam. Kemudian kita akan membuat segitiga seperti ini. Segitiga ini teman-teman bisa terserah bikin kotak, bundar atau segitiga, terserah teman-teman. Saya gunakan di sini segitiga dengan menggunakan polygon tool. Nah, di sini saya kasih 3, terus kita buat seperti ini. Oke, kita mirror dulu. Kemudian kita bisa pilih lagi di sini rectangle tool. Kita sesuaikan dulu. Kalau sudah selesai sesuai, kita bisa blok dua-duanya ini, dua objek, kemudian kita jadikan satu well. Nah, maka di sini akan menjadi satu. Kemudian kita tinggal memberi warna. Oh, kita gunakan di sini interactive fill, terus kita drag. Nah, kita kasih warna di sini, warna putih di tengah. Oke, yang ini kita kasih warna hitam, terus kita tarik aja ke sini. Oke, kita sesuaikan dulu. Kita hilangkan aja garis tepinya ini dengan cara klik kanan. Oke, seperti ini. Kemudian kita letakkan di tengah sini. Oke, setelah sesuai, kita tinggal membuat 4 titik, 1, 2, 3, 4.
Oke, kemudian kita klik plus tengahnya, terus kita tarik, tepatkan di tengah garis ini, seperti ini. Oke, di tengah-tengah. Kemudian kita kembali ke transformation, yaitu kita gunakan di sini 90 derajat, kemudian kita pilih copy 1, terus apply. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat lagi dengan menggunakan rectangle tool, kemudian kita buat seperti ini, terus kita pilih warna putih. Terus kita hapus garis tepinya, pilih interactive fill tool, kita drag dulu di sini. Kita bisa mengcopy-nya dengan cara di sini kita klik yang paling bawah, terus kita masukkan di sini contohnya, terus masukkan di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita tinggal memasukkan di sini. Edit dulu. Oke, kalau sudah kira-kira sudah cukup, kita klik lagi tengahnya, terus kita tarik di pas garis ini. Kemudian kita rubah dari 90 menjadi 30. Terus kita pilih apply. Oke, seperti ini bentuknya. Oke, kalau sudah, kemudian kita tinggal membuat garis untuk detikan. Kita pilih warna putih. Oke. Kita letakkan pas di tengah garis ya, agar nanti ketika diputar semuanya serasi. Oke, kalau sudah kita klik lagi di tengah sehingga bentuknya seperti ini, bundar lonjong. Terus kita tarik, tepatkan di tengah garis seperti ini. Kemudian kita pilih di sini menjadi 30/5. Bagi 5 berarti 6. Kemudian kita pilih apply. Oke, seperti ini. Terus kita enter aja. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, kemudian kita tinggal membuat angka.
angka 1, 2, 3, 4 sampai 12. Dengan cara kita ambil di sini text tool ya. Untuk membuat teks di sini kita tulis 12. Ctrl A kita blok dulu menjadi warna putih. Oke. Kita bisa ganti fontnya sesuai selera teman-teman. Bisa font apa saja, atau bisa yang besar ini dari angka 12, terus 9, 6, dan 3, terus yang 11, 10 itu kecil-kecil, atau semuanya disamaratakan seperti ini. Ini saya samaratakan semuanya, size-nya atau ukurannya. Atau teman-teman bisa dimodifikasi yang 12, 9 itu yang besar-besar, atau warna kuning atau warna merah, nanti yang lainnya warna putih atau hitam. Terus kita kalau sudah, kita masukkan di tepat di tengah garis ini. Nah, seperti ini. Oke. Agar nanti ketika kita putar itu nanti tepat di tengah garisnya. Karena itu adalah garis vertikal, horizontalnya itu garis untuk panduan aja. Kita coba gunakan font lain lagi. Oke, yang ini aja. Kita tepatkan. Oke. Kita kurang besar ya, kita besarkan dulu. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa klik di tengah, terus kita tarik lagi ke sini. Oke, setelah itu kita putar tadi di sini, berarti tadi berubah 30, berarti kita ganti 30 derajat, kita putar. Oke. Nah, sudah selesai, kita sekarang tinggal mengedit tulisannya, angkanya, yaitu dengan cara kita klik double, terus kita tekan 1, terus kita kembali lagi ke text tool, kita klik di sini, lalu kita masukkan di tengah lagi, kemudian tekan Ctrl, kita putar seperti ini. Oke. Lalu kemudian seperti ini lagi, seperti tadi, yaitu klik, kita ganti 2, terus pilih text tool, kita klik lagi, masukkan, terus kita tekan Ctrl. Oke, terus di sini ya. Oke, kalau sudah selesai dari 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini kemudian kita tinggal membuat yaitu jarum jam, menit, sama detik.
kita gunakan. Pertama kita pilih rectangle tool, lalu kita bikin persegi panjang buat jarum jarum jam, yaitu biasanya pendek tapi besar. Oke, kita kasih warna putih, kita ukur aja di sini seperti ini aja. Oke, kemudian pilih shape tool dan shift, terus kita buat seperti ini. Lalu kemudian kita pilih di sini persegi tiga, kita bikin persegi tiga seperti ini, kita pilih putih. Kita jadikan dulu. Oke. Lalu kita blok, jadikan well, yaitu jadikan satu. Terus kita masukkan di sini, kita jadikan jadi di tengah seperti ini. Kita duplikat dengan cara klik kiri, terus kita geser langsung klik kanan, otomatis akan terduplikat. Nah, kita perpendek lagi karena ini untuk jarum jarum jam. Oke, kemudian yang ini kita perkecil lagi. Oke, lalu kemudian kita copy dengan cara kita pilih di sini, kita ambil yang ini, terus kita catkan di sini. Oke, kemudian kita letakkan lagi di sini. Oke. Terus yang ini kita seperti tadi, kita ambil terus kita catkan di sini. Kemudian pilih big tool, kita perkecil. Oke, kita kasih warna interactive fill tool, terus yang putih ini kita kasih warna merah. Oke, seperti ini hasilnya. Setelah itu kita akan putar dulu jarum pendek ininya dengan cara kita klik di tengah lagi, terus kita ambil di sini, kita tepatkan di garis. Oke. Setelah itu kita bisa putar, arahkan jamnya. Oke, di detik umumnya. Oke lah, seperti inilah. Terus kembali lagi di jarum menit, kita masukkan di sini, kita tepatkan di garis tengah.
Oke, nah kemudian kita tinggal klik satu kali lagi, kita masukkan di tengah seperti ini. Oke, kemudian kita bisa putar ke kanan atau ke kiri, terserah teman-teman aja. Oke, terus tinggal masukkan yang jarum detik. Oke, seperti ini. Seperti tadi juga kita klik, terus kita tepatkan di tengah. Sorry, ini belum tepat. Oke, anggap aja ini udah tepat. Terus kita masukkan di tengah sini. Setelah itu teman-teman terserah mau diputar di sebelah mana atau seperti ini. Oke. Terus sudah. Sekarang tinggal tutupnya, yaitu pilih ellipse tool. Terus kita tekan Ctrl. Terus kita kasih warna hitam. Kita sedikit perkecil, kemudian pilih di sini interactive fill tool. Oke. Kita sesuaikan dulu. Kemudian kita tepatkan di sini. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tinggal nanti tambahin interactive fill namanya di sini. Kita tarik. Oke, tempatkan di tengah. Nah, seperti ini. Atau teman-teman bisa gunakan di sini, foto teman-teman bisa juga di sini. Seperti contoh ini. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita bisa gunakan garis tepi lagi dengan cara pilih di sini ellipse tool, terus kita drag, tekan Ctrl, kemudian kita kasih warna hitam, terus kita klik kanan, pilih order, kita jadikan yang paling belakang seperti ini, terus kita perbesar. Oke, kita tekan P aja. Kemudian kita pilih interactive fill, terus kita drag. Nah, kita keluar lagi yang tengah seperti ini. Terus bisa ditambah lagi, kita klik kanan, kita duplikat aja, terus kita perbesar, kita tekan P. Oh ya, ini kita jadikan di bawah, klik kanan, pilih order, paling bawah sendiri seperti ini bentuknya. Terus kita bisa perkecil,
sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, nyatakan mana aja, teman-teman bisa nanti memodifnya selera masing-masing. Oke. Oke, hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Kita tinggal mendelete-nya, garisnya. Tekan delete. Oke. Hasilnya cara membuat desain model jam, dinding atau jam tangan dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Seperti ini hasilnya. Semoga teman-teman bisa mudah mempelajarinya dan memahaminya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang dipahami oleh teman-teman. Jangan lupa like, share, dan komentarnya di kolom komentar apabila ada yang kurang dipahami. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng di dekat subscribe untuk bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.